Artinya inklusif sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok desa, pelosok tanah air. Tapi pendidikan yang berkualitas, ya, itu kuncinya. Yang kompetitif. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ini kan yang saya tugaskan ke Mas Menteri. Justru dengan sekarang ini ada pandemi, terjadi percepatan untuk digitalisasi. Jadi kalau melihat di lapangan, proses belajar jarak jauh yang kita lakukan menurut Mas Menteri seperti apa? Banyak kendalanya. Banyak yang nggak punya HP, banyak yang nggak punya koneksi internet, dan kita melihat di dunia memang kualitas daripada pembelajaran itu ada penurunan. Tapi hal yang dipelajari para guru-guru dan anak-anak mengenai platform-platform digital ini menjadi suatu kesempatan emas bagi kita, Pak Presiden, untuk mengikuti perkembangan itu dan menggunakannya untuk transformasi pendidikan seperti yang Bapak bilang, hybrid. Walaupun anak udah kembali ke sekolah, nanti berbagai macam platform teknologi akan meningkatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid dengan cara-cara yang belum bisa kita prediksi, tapi kesempatannya banyak sekali, Pak. Jadi sudah ada terobosan-terobosan? Sudah, Pak. Kesana. Ada beberapa, ya. Pertama yang saya bilang tadi adalah digitalisasi sekolah akan menjadi salah satu fokus utama di dalam program Merdeka Belajar ini. Tapi ada beberapa program-program yang sangat penting yang sudah diluncurkan, Pak, walaupun dalam masa pandemi. Yang pertama adalah ujian nasional kita ubah menjadi asesmen nasional. Di mana sekarang kita bukan mengukur informasi, tapi kita mengukur numerasi dan literasi kemampuan bernalar, Pak, sesuai dengan standar internasional. Dan pertama kalinya di sejarah kita, Pak Presiden, kita akan menambahkan survei karakter. Di mana nilai-nilai Pancasila akan bisa kita ukur dan kita kuantifikasi per sekolah. Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur, Pak Presiden. Bagus sekali. Per sekolah, Pak, nanti ada peta-petanya gitu. Bagus sekali. Jadi ini program big data, salah satu program big data pertama kita, Pak. Bagus sekali. Pak Presiden selalu menagih saya mengenai melakukan digital government. Jadi ini step pertama kita, Pak. Ya, itu lompatan yang ingin kita lakukan kan di situ. Betul, betul, Pak. Dan yang kedua, Pak, adalah program guru penggerak. Di mana regenerasi kepemimpinan kepala-kepala sekolah kita, pengawas kita, guru-gurunya LPTK kita, itu akan keluar dari alumninya guru penggerak, Pak. Saya baru aja di Papua, Pak, kemarin luar biasa, sama di Kalimantan Timur. Banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan nangis-nangis depan saya, Pak Presiden. Mereka nangis karena apa, Pak? Mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka menyadari berbagai macam mispersepsi mereka mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan, Pak. Jadi strategi kedua kita, Pak, adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Ketiga, Pak, kita transformasi keuangan. Ini yang dengan dukungan Pak Presiden sangat membantu, Pak. Dana BOS yang tadinya suka datang telat, Pak, di daerah, kita nggak lewat pemerintah daerah, langsung transfer ke sekolah biar kepala sekolahnya nggak perlu nalangin dulu. Biasanya minjem-minjem, Pak, sama orang tua untuk bulan-bulan pertama. Sekarang alhamdulillah transfer langsung. Kedua, kepala sekolah sekarang punya fleksibilitas, Pak, dalam penggunaan dana BOS. Mereka bisa gunain, kadang ada yang kebutuhannya buku, kadang kebutuhannya digital, kadang-kadang kebutuhannya masker. Adapun yang kebutuhannya perahu untuk nyebrangin anak-anak dari pulau sebelah, Pak. Iya, ini kan negara besar, ya. Kebutuhan di setiap sekolah, di setiap daerah, di setiap provinsi itu pasti beragam, berbeda-beda. Betul. Jadi nggak bisa, tidak selalu kayak Pak Presiden, waktu saya pernah ngobrol sama Pak Presiden, keseragaman itu belum tentu keadilan. Iya, betul. Itu, Pak. Dan saya mengambil nasihatnya Pak Presiden, lalu kita buat lewat kebijakan. Pak Presiden juga yang mendorong saya waktu itu untuk melakukan transformasi dana BOS majemuk, Pak Presiden. Kan aneh kan, Pak? Dulu Pak Presiden bilang sama saya, Mas Menteri, ini aneh kok jadi per anaknya di Jakarta sama per anaknya di Papua, di Pulau Maluku. Jadi setelah kita evaluasi, kita ubah, Pak Presiden. Sekarang namanya dana BOS majemuk.
berdasarkan per anaknya itu berdasarkan indeks kemahalan. Jadi di Papua di mana bangun ruang kelas itu 3 kali lebih mahal, ngirim buku dari Jakarta bisa 2 kali lebih mahal. Sekarang Pak, anak-anak di kepulauan di Maluku sama Papua naik dana bonusnya 40% sampai dengan 100% Pak Presiden. Ya itu yang namanya keadilan. Betul. Belum tentu keseragaman adalah keadilan. Bagaimana sekarang Mas Menteri mengenai infrastruktur dan teknologi untuk sekolah? Digital